Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku mau review masker untuk menghilangkan beruntusan dan juga komedo. Aku yakin kalau kalian udah tahu sama produk yang satu ini, apalagi kalau kalian anaknya anak TikTok banget, kalian pasti tahu sama produk ini. Produk apa? Yaitu produk dari Azrina Beauty. Nah, aku tuh di sini mau kasih rekomendasi ke kalian, kasih saran masker yang super duper ampuh untuk menghilangkan beruntusan dan juga komedo. Nah, jadi untuk yang menghilangkan beruntusan itu, aku saranin pakai yang Acne Proofing Clay Mask yang warna kemasannya itu hijau dan putih. Dan juga untuk menghilangkan komedonya, aku sarankan pakai yang Pure Charcoal Matte Mask yang warna kemasannya abu dan juga putih. Nah, pertama aku mau bahas dulu dari packagingnya. Jadi waktu produknya nyampe ke rumah itu dikasih bubble wrap seperti biasa yang tebal gitu. Terus ada boxnya juga kayak gini, jadi super duper aman. Dan untuk di dalamnya itu kayak gini. Nah, jadi ada busanya gitu, sehingga pas waktu dikirim itu si produk itu nggak akan goyang-goyang, nggak akan jadi tumpah, nggak akan jadi bocor, jadi super duper aman. Dan untuk desain di dalamnya, kemasan di dalamnya ini tuh lucu, ini yang acne dan ini juga yang charcoal, keduanya sama-sama lucu. Dan ukurannya juga nggak terlalu besar, jadi bisa banget buat masuk ke pouch kalian dan mudah banget kalau kalian mau bawa pergi-pergian. Nah, jadi keduanya ini udah ada nomor BPOM-nya, halal, dan isinya itu 50 mili. Oke, aku mau bahas tuntas tentang kedua produk ini. Aku mau mulai bahas dari yang Acne Proofing Clay Mask dulu ya. Nah, jadi untuk yang acne ini tuh cocok untuk kalian yang punya tipe kulitnya itu berminyak dan juga berjerawat atau beruntusan gitu ya. Nah, ini tuh kurang disarankan untuk kalian yang punya kulit kering atau sensitif. Jadi itu sangat cocok untuk kulit yang berminyak dan juga berjerawat kayak gitu. Nah, ini juga banyak banget manfaat yang terkandung di dalamnya. Yaitu ini tuh bisa mengatasi beruntusan, memudahkan bekas jerawat, melembutkan kulit wajah, mengurangi minyak berlebih, bisa mengurangi komedo juga, dan melembabkan kulit. Selain manfaat yang tadi, ini tuh memiliki 3 kandungan utama. Yang pertama ada galactomycetes, kemudian ada teratogonize corzi, dan ada magnolia grandiflora. Oke, sekarang aku mau coba kasih lihat ke kalian di dalamnya dan teksturnya seperti apa. Nah, jadi itu di dalamnya tuh kayak gini, warnanya putih kayak gini ya. Terus untuk aromanya, ini memang aromanya agak strong gitu, agak kuat, tapi nggak mengganggu sama sekali, enak banget, bukan yang bikin pusing atau yang bikin enak gitu. Enggak, ini tuh wanginya enak banget, kayak kalem gitu wanginya. Terus warnanya putih kayak gini. Nah, jadi untuk teksturnya itu kayak gini, ini tuh mudah banget buat diaplikasiin, terus gampang kering juga. Pokoknya enak banget deh, dan kalian gak usah repot-repot buat siapin mangkuk, terus dikasih air gitu, karena itu tinggal gini aja, terus dipakein deh, diaplikasiin ke wajah kalian. So, sesimpel itu guys. Oke, lanjut. Sekarang aku mau bahas yang Pure Charcoal Matte Mask ini. Jadi ini tuh cocok untuk masalah kulit kusam, tidak cerah, berpori-pori besar, berkomedo, dan juga kotor. Ini tuh cocok banget untuk jenis kulit yang sensitif dan juga kering. Nah, ini tuh banyak banget manfaatnya. Yang pertama, bisa secara efektif mengeluarkan tumpukan komedo pada permukaan kulit, kemudian membantu mencerahkan kulit wajah, terus efektif melembabkan kulit serta membuat kulit terlihat lebih elastis dan membuat kulit tampak lebih halus. Selain manfaat tadi, ini juga mengandung 3 kandungan utama. Yang pertama itu ada charcoal, ada kaolin, dan ada hydrolyzed algae extract. Nah, jadi akhir-akhir ini tuh aku punya masalah kulit itu di bagian komedo, dan kulit aku tuh termasuk kulit yang sensitif. Makanya aku coba yang pure charcoal ini tuh super duper cocok, karena memang
sesuai dengan klaimnya mereka bisa mengeluarkan komedo jadi ke permukaan kulit, jadi si komedonya tuh lebih cepat buat hilang gitu, karena kan nampak gitu ya ke permukaan kulit, jadi bisa lebih gampang buat dibersihinnya. Nah, selain itu juga aku mau tunjukin juga dalamnya. Jadi untuk warnanya kayak gini, ini tuh warnanya abu gitu ya. Dan untuk aromanya, ini aromanya lumayan kuat, lumayan strong gitu. Cuman enak banget karena menurut aku ini tuh wangi cheese, wangi keju guys. Jadi gak ganggu sama sekali meskipun aromanya strong, tapi nyaman buat dihirup gitu. Nah, ini juga sama kayak yang acne tadi, mudah banget buat meresap dan juga mudah buat diaplikasiin. Nah, aku mau cobain apply ke muka aku. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu ke kalian cara pakai ini tuh, yang charcoal maupun yang acne. Jadi kalian harus cuci muka dulu terus sampai bersih, terus kalau udah cuci muka baru deh pakai maskernya selama 10 sampai 15 menit terus dibilas deh. Oke, sekarang aku mau coba apply di mukaku. Kayak aku udah beres pakainya, aku udah apply ke semua wajahku dan sekarang tinggal tunggu 10 sampai 15 menit. Tunggu ya. Oke guys, jadi ini aku udah bilas dan bisa kalian lihat sendiri kalau kulit aku tuh jadi lebih cerah dan lebih lembab. Aku ngerasanya lebih lembab guys dan memang terlihat lebih cerah. Terus si komedo-komedo yang udah muncul ke permukaan kulit tuh pada hilang pas dibilas. So, aku suka banget sama hasilnya dari charcoal ini. Oke, itu tadi review masker dari aku. Buat kalian yang mau sama produknya atau yang kepo, kalian bisa langsung aja cek Instagramnya dan cek Shopee-nya. Aku bakalan taruh link Instagram dan Shopee-nya dan Azina Beauty ini di description box, silahkan dicek. Oke, sekian dulu video dari aku kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat tungguin video-video aku selanjutnya. Dan jangan lupa buat subscribe, like, dan share. Dan follow Instagram aku.